Aman nggak teman-teman? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Dedi. Ya hari ini gue mau setting up kolam ikan mas koki buat grooming nih teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang saat ini lagi cari rekomendasi buat bikin kolam ikan mas koki untuk grooming atau kolam ikan mas koki untuk pelihara ikan mas koki atau setting-setting filtrasi yang baik dan benar itu seperti apa, lu tepat banget nonton konten gua kali ini ya. Jadi jangan di skip sampai akhir karena ini semuanya isinya tentang seputar kolam ikan mas koki dan filtrasi ikan mas koki teman-teman. Oke teman-teman, ya langsung aja nih kita spill apa aja sih filter mekanik dan filter biologis yang gua pakai buat kolam ikan mas koki gua yang nantinya bakalan gua pakai untuk grooming ikan mas koki gua teman-teman. Oke, langsung aja nih dari filter mekaniknya dulu. Ya filter mekaniknya di sini gua cuma pakai Biofoam nih teman-teman ya, Biofoam 1 dan Jagmet 1. Jadi gua nggak terlalu yang mewah-mewah atau yang premium-premium ya, jadi nggak premium banget, nggak low banget, jadi kita ada di tengah-tengah, sedang-sedang aja karena menyesuaikan budget yang ada, tapi secara sistem bisa maksimal teman-teman filtrasi ini. Oke, itu dari filter mekanik. Satu lagi gue pakai yang namanya jaring nelayan. Jadi di sini gue pakai jaring nelayannya agak banyak karena memang kolam ikan mas koki gue ini ukurannya lumayan besar teman-teman ya, ukurannya panjangnya 3 meter, lebarnya 1,5 meter dan tingginya 1,20. Jadi gua agak banyak pakai filter jaring nelayan. Nah, kalau teman-teman nanti mau setting kolam juga, ya kalau gua rekomendasiin banyakin aja teman-teman ini Biofoam sama Jagmet. Kalau memang teman-teman punya budgetnya ya, jangan dibanyakin ini, jangan ngikutin gua yang ini ya. Karena gua kan budgetnya minimalis. Jadi gua banyakin filter jaring nelayan ya teman-teman. Oke, lanjut untuk biologis. Nah, di sini juga gua pakai yang nggak premium banget, nggak low banget, jadi sedang-sedang aja. Untuk biologisnya gue pakai yang namanya nih batu apung teman-teman, ada batu apung ya, terus ada yang namanya main rugby. Nah ini adalah biologis yang terbaik yang saat ini gue pakai. Woi, jangan lupa nih buat main ya, endorse. Oke ya, gue pakai main rugby dan satu lagi gue pakai yang namanya nih Elix Biosphere dari Kandila kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ya, tapi ya cuman gua kemarin beli lihat-lihat aja di toko, gua rasa bagus jadi gua beli teman-teman. Kebetulan harganya murah ya, ini 5 kilo itu cuman sekitar 350 atau 400 ribu. Nah kalau untuk main rugby-nya itu yang 3 kilo sekitar 450 ribuan ya, ini untuk 3 kilo. Nah di sini gua pakai totalnya ada 6 kilo main rugby ya, atau gua beli ada 6 kilo untuk biologis ya, dan sisanya ini teman-teman batu apung sama kerang oyster sedikit. Nah buat pemberatnya aja biar makin maksimal teman-teman filter biologis gua. Oke teman-teman, langsung aja nih ya gua masukin dulu filter biologisnya supaya nanti bisa langsung gua masukin ke kolam ikan mas koki gua, karena udah gua isi air dari semalam teman-teman, jadi udah siap pakai dan siap kita puterin dengan filtrasi ini. I'm alone, I'm alright, it's so cold outside, I'm alone. Oke teman-teman, jadi setelah tadi gua setting filtrasinya ya, gua masukin ke dalam jaring ya, ini udah dapat 6 jaring lah ya, terus kita cuci teman-teman supaya filtrasinya bersih dari serbuk-serbuk yang hancur, jadi pas nanti masuk ke kolam ikan mas koki gua itu udah bersih teman-teman. Nah setelah kita siapin filter mekanik dan biologisnya, langsung kita setting buat pompa dan perpipaannya teman-teman, buat kita setting mushroom, karena mushroom ini sangat penting juga buat kerapian dari si ikan mas koki kita. Kalau kita nggak pakai mushroom, otomatis air itu yang dari filter itu akan mempunyai arus yang deras. Nah, itu bisa merusak kerapian dari ikan mas koki kita. Jadi kita harus setting dulu untuk mushroomnya dan perpipanya teman-teman. Nah, di sini udah ada tim gua nih ya. Ada si Nano sama si Ari ya, atau nama lainnya Bang Mul. Ya, dia lagi setting pipa dan pompanya supaya bisa kita setting mushroom di kolam ikan mas koki gua teman-teman. Oke. Akhirnya perpipaan udah selesai tampung, udah kita setting di dalam kolam.
terus sudah kita taruh juga dengan pompanya. Nah di sini gua dengan ukuran pom sebesar ini, gua pakai pompa ukurannya 6.000 liter per jam teman-teman. Jadi standar aja ya. Nah ini ya tim gua udah nyebur ke dalam air, buat setting pipanya sama masuknya teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini, ya pipa dan masuknya seperti ini teman-teman. Nah nanti setelah ini semua selesai, pipanya oke, baru kita masukin filtrasinya. Kita masukin filtrasinya sini satu-satu, oke? Kita lanjutin ini dulu teman-teman ya. Akhirnya teman-teman ya, setelah dari siang hari sampai sore hari, tepatnya sudah mau maghrib nih teman-teman. Setting up kolom ikan mas Kuki gua udah hampir selesai teman-teman. Finishing, pompa sudah kita pasang, perpipan sudah kita pasang, mushroom sudah kita pasang juga, tinggal kita masukin filtrasinya aja teman-teman, filter mekanik dan filter biologis. Jadi buat teman-teman semua yang nantinya pengen setting kolam ataupun akuarium, semoga dengan adanya konten ini menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat filtrasi atau akuarium ataupun kolam ikan mas Kuki dengan simple, sederhana dan low budget teman-teman. Oke, langsung aja kita masukin dulu supaya mempersingkat waktu karena udah mau maghrib, udah mau gelap, nanti gua nggak ada cahayanya jadi gelap muka gua teman-teman. Oke, udah ada nano standby di sana, kita masukin dulu filtrasinya teman-teman. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. Oke, teman-teman. Akhirnya selesai, filtrasinya udah kita masukin. Ya walaupun tadi filter biologisnya agak sedikit kurang banyak, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kolam ikan mas Kuki gue ini running dulu sambil berjalan, sambil kita kumpulin lagi, kita beli lagi biologis yang lumayan bagus teman-teman, biar nanti bertahap makin lama makin banyak dan makin maksimal lagi. Nah jadi ini lagi gue isi airnya, jadi gue nggak bisa kasih tahu bagaimana mushroomnya bagus apa enggak, nanti akan gue kasih tahu ketika ini udah semua penuh teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, sebagai sampel ketika udah kita jalankan mushroomnya sama seperti yang di sana tadi, gue pakai mushroom 3 in kecil banget mungil, terus pipanya 1,5 in teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini nanti kalau misalkan udah jalan ya. Nah ini kalau misalkan kita mau dilebarin lagi bisa teman-teman, kita gim aja. Nah jadi seperti itu kalau misalkan mau lebih terbuka lagi si jamurnya atau mushroomnya. Nah ini sama sistem filtrasi sama kayak di sebelah, emang filter biologisnya agak kurang banyak dan kurang padat, tapi hasilnya cukup maksimal juga teman-teman. Airnya bening, ikan pun juga sehat nih teman-teman. Nanti bisa lihat di sini sampel-sampel ikan yang ada di kolam gue yang udah jalan ini teman-teman. Nah kita lihat lagi filtrasinya sebagai bukti. Ya di sini kita lihat dulu teman-teman. Nah ini teman-teman nanti bisa lihat ya. Nah ini dia filtrasinya. Tuh sama ya, ada jaring nelayan juga. Nah di sini juga sama biologisnya, pakai main rugby yang tadi helis dan satu apung oyster, ada tambahan sedikit itu ada biobol teman-teman. Nah ini sini kita juga pakai pompa yang 6.000, jadi segini tampilannya. Kita pakai nantinya juga pakai UV teman-teman tuh ya. Jadi seperti ini aja filtrasi kita, sama kolam gue yang sana tadi baru kita setting sama yang udah jalan, hampir semuanya 100% mirip teman-teman. Oke, itu aja untuk hari ini konten gua tentang seputar setting up kolam ikan mas Kuki ataupun akuarium dan filtrasi ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya, menjadi gambaran juga kalau misalkan teman-teman semua mau bikin akuarium ataupun setting up kolam ikan mas Kuki. Gue Irsa di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.